summer breeze. Give me warmth in your love, then you're softening in, and it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really need. Kami ucapkan selamat datang Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin beserta Ketua dan juga Wakil Ketua yang sudah hadir beserta anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin serta yang kami hormati juga selamat datang kami ucapkan para asisten Kepala Perangkat Daerah yang sudah hadir. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Selamat pagi Pak Ketua. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para undangan yang sudah hadir. Kami ucapkan kembali selamat datang kepada seluruh perangkat daerah
dan juga yang kami hormati di sini sudah hadir mungkin staf ahli, para asisten dan juga kepala perangkat daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat datang di tempat acara dan kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Dan kami ucapkan selamat datang di Gedung Geraha Sanusi Harta Dinata. Sudah hadir pada hari ini, kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Selamat datang pada tamu undangan. Dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Selamat datang Bapak Wakil Bupati Musi Banyuasin beserta Ibu pada hari ini sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Bede Hernedi dan Ibu Susi Imelda Bede Hernedi. Selamat datang di Gedung Sanusi atau Geraha Sanusi Harjadinata.
Selamat datang, kami ucapkan selamat. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Mohon izin kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Kembali kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati Musi Banyuasin serta Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin sekaligus anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Susi Imelda Ben. Juga tidak lupa selamat datang kepada mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pajajaran yang telah bersedia hadir. Baik, kami persilakan, mohon izin untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan dan kami informasikan kepada seluruh para bapak ibu tamu undangan untuk mengisi kursi yang ada di depan terlebih dahulu dan nanti itu yang di belakang menyesuaikan. Selamat datang kembali kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi MSI didampingi langsung oleh para asisten sudah hadir pada hari ini. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan dan kembali kami informasikan kepada seluruh tamu undangan untuk mengisi kursi yang ada di depan terlebih dahulu dan menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Mohon izin. Cek satu dua tiga. Cek satu dua tiga. Cek dicoba. Cek satu dua tiga. Drawing me in you.
got my head spinning. No, I'm kidding, I can't bring you down. What's going on in that beautiful mind? Oh, your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm pretty fine. You're crazy and I'm not on my mind. It's all of me, love's all of you. Love your curves and all your ways, all your perfect imperfections. Your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose the winning, 'cause I give you the time. Even when you cry, a beautiful dawn, the world is beating you down. I'm around whoever knows. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm ready fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your ways, all your perfect imperfections. Give me your all. You're my end and my beginning, even when I lose the winning, 'cause I give you all me, all. You give me all of you, give me all of you, God's on a table. Baik, kembali kami persilakan dan kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Kami informasikan untuk yang masih berdiri, kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Mohon izin kami arahkan kepada tamu undangan
yang sudah hadir, kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Dan kembali kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang sudah hadir, dan kembali kita akan menikmati hiburan. Kepada untuk musik kami persilakan. Masuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Selamat datang keluarga sebesar dari Bapak Haji Rizal Alex Nurdin, Bupati Musi Banyuasin. Kami persilakan kepada keluarga besar yang sudah hadir. Di sini sudah hadir Ibu Haja Luri dan juga Ibu Eliza Alex Nurdin. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Eliza, didampingi oleh
Ibu Haja Luri, Alex Rudin dan juga tamu undangan yang lainnya. Dan juga hadir si kembar Atali juga Leta, selamat datang. Kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Baik, kembali kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan kepada yang kami hormati Ibu Eliza, juga Ibu Luri dan juga si kembar. Selamat datang kami ucapkan di Gedung Geraha Sanusi Harjadinata. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan hari yang istimewa pada hari ini, itu sidang promosi Dr. Bapak Haji Dodi Reza Alex Nurzin tentunya pada hari ini. Dan kembali kami persilakan untuk tamu undangan yang lainnya untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Mohon izin kami arahkan kepada tamu undangan yang sudah hadir, kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Dan kami arahkan, mohon izin untuk mengisi kursi yang paling depan terlebih dahulu. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang lain. Baik, selamat datang kami ucapkan juga kepada Bunda, selamat datang. Dimohon kepada para tamu undangan untuk memasuki ruangan.
dan menempati tempat yang telah disediakan. Baik, kembali kami persilakan kepada tamu undangan yang sudah hadir. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Dan kami ucapkan kembali selamat datang kepada Bapak Ibu para undangan yang sudah hadir. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Mohon izin. Baik, kembali kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu para undangan. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Dan kami arahkan mohon izin untuk mengisi kursi yang paling depan dan juga yang paling terdepan kami persilakan terlebih dahulu. Dan yang di belakang nanti menyesuaikan. Dan kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu para undangan tentunya pada waktunya nanti acara akan dimulai atau prosesi akan dimulai, dimohon untuk nada dering handphone bisa digetarkan untuk kelancaran dan juga kehikmatan acara kita pada hari ini tentunya. Kembali kami informasikan untuk pengguna handphone supaya nada dering handphone bisa digetarkan dan untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, pada hari ini sudah ada di samping saya Pak Komar. Selamat pagi Pak Komar. Selamat pagi Mas Bio. Nanti pada tepat pukul 9 dimohon untuk musik break sejenak dikarenakan para pemuji akan masuki ruangan sidang.
Baik, kembali kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan, baik keluarga besar Bapak Haji Dodi Reza Alex Nurdin tentunya. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Dan juga kita akan diberlangsung, kami persilakan kepada band untuk menghibur, silakan. Mohon izin, kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang lainnya. Kami persilakan juga untuk menempati kursi yang paling terdepan, kami persilakan. Sambil menunggu waktu, Mas Rio. Benar sekali. Untuk tim musik untuk bisa melantunkan beberapa lagu lagi. Iya, iya. Tapi tepat nanti pada pukul 9, break sejenak. Baik. Baik, kembali kami persilakan kepada Bapak Ibu para undangan yang masih berdiri di luar. Kami persilakan untuk memasuki ruangan gedung dan menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Kepada para tamu undangan, disilakan untuk memasuki ruangan sidang. Karena acara sebentar lagi akan dimulai. Silakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama. Baik, kami juga ucapkan selamat datang kepada Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi sudah hadir Pak Dandim 0401 Musi Banyuasin, Pak Ketua Pengadilan Agama, Sudin Pom Sekayu sudah hadir, selamat datang. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Selamat datang pula kepada mahasiswa pasca sarjana FISIP Unpad. Dimohon untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Satu keyakinan hatiku ini, aku layak terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Takkan mengulung untuk meminta. Satu keyakinan. Baik, kami juga ucapkan selamat datang kepada mahasiswa pasca sarjana. Universitas Pajajaran, kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan, mohon izin.
Mohon maaf, music untuk break sejenak ya. Mohon maaf. Baik, kita mohon izin, kami persilakan untuk band. Kita break sejenak, kita akan persiapan nantinya ya. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Dan kembali kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan kita pada hari ini, Mas Komar ya. Ini Akang Komar ya, kita dipanggil. Betul Mas Rio. Ya. Mohon para tamu undangan untuk segera memasuki ruangan dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Dikarenakan prosesi sidang dokter akan segera dimulai. Sekali lagi, dimohon para tamu undangan untuk memasuki ruangan dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Baik, kembali kami persilakan kepada tamu undangan kita, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Mohon izin kepada tamu undangan yang masih berdiri di luar. Kami persilakan untuk memasuki gedung acara kita pada hari ini. Dan kami informasikan sekali lagi kepada tamu undangan kita yang kami hormati, untuk pengguna handphone atau nada daring handphone, pada saatnya nanti acara akan dimulai, dimohon untuk nada daring handphone bisa di silent atau digetarkan saja untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kepada yang kami hormati Ibu Anita. Kami persilakan untuk menuju tempat yang telah disiapkan. Baik, kembali kami persilakan kepada Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk berduduk di tempat yang telah disiapkan. Mohon izin. Baik, mohon izin kami persilakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilakan untuk menuju ke ruangan VIP. Selamat pagi Ibu Anita. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan perusahaan yang sudah hadir pada hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Dan khususnya pada hari ini kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari Universitas Pajajaran Bandung yang sudah hadir. Kami persilakan juga untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan.
Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang terhormat Bapak Profesor Amazulian Rifai SH LIM PhD yang sudah hadir. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Profesor Amazulian Rifai yang sudah hadir. Bangga sekali pada hari ini hadir beliau. Baik, kembali kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang terhormat Bapak Profesor Amazulian Rifai SH LLM PhD. Kami ucapkan selamat datang dan kembali kami persilakan untuk menduduki di tempat yang telah disiapkan. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Pak Patra selaku keluarga dan juga sekaligus anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Patra. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Baik, kembali kami persilakan kepada Bapak Ibu pada undangan yang kami hormati tentunya. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Baik, kami juga ucapkan selamat datang kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin yang sudah hadir pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan. Baik, kembali kami persilakan Bapak Ibu para undangan yang kami hormati tentunya pada hari ini. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan yang masih berdiri. Dan kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu para undangan untuk yang membawa handphone untuk bisa di daring-nya di silentkan atau digetarkan saja untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Baik, kembali kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan juga anggota. Dan juga pada hari ini hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Bapak Irian Setiawan SH MSI, dan juga didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Bapak Ahmad Zarkai SHI MM. Ya. Baik, selamat datang kami ucapkan.
Kembali kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu para undangan yang kami hormati tentunya, dan juga Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin, Pak Gajari, selamat datang.
Kepada para tamu undangan yang masih berada di luar, dimohon untuk segera memasuki ruang sidang.
kami informasikan kembali kepada para tamu undangan yang masih berada di luar, dimohon untuk segera memasuki ruang sidang karena acara sidang promosi dokter akan segera dimulai. Dan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan, sekali lagi kepada para tamu undangan untuk memasuki ruangan dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Baik, untuk band kita rehat sejenak ya. Dan kembali kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para undangan yang sudah hadir. Kami persilakan yang mungkin masih berdiri, kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan segera mengikuti acara kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kami informasikan juga untuk Bapak Ibu pada hari ini yang kami hormati tentunya, untuk yang membawa handphone, supaya nada dari handphone bisa digetarkan saja untuk kelancaran dan juga kehikmatan acara kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan yang sudah hadir. Mohon izin, kami informasikan juga pada hari ini sudah hadir juga dari Universitas Tialang Bandung yang sudah hadir pada hari ini. Kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan.
Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Kapolres Musi Banyuasin beserta Ibu. Kami persilakan untuk menuju ke tempat yang telah disiapkan. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati dan para undangan yang kami banggakan. Kami persilakan kembali untuk menduduki tempat yang telah disiapkan yang masih berdiri. Dan sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran Bapak Haji Dodi Reza Alex Nurdin. Dan juga tamu undangan yang lainnya kami persilakan nantinya untuk menduduki tempat yang telah disiapkan.
Baik, kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu para undangan yang sudah hadir untuk... Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Alex Nurdin yang sudah hadir pada hari ini selaku anggota DPR RI yang sudah hadir, kami persilakan. Baik, mohon izin berkenan Bapak Ibu kita berdiri sana, kita menyambut kehadiran Bapak Haji Alex Nurdin. Baik, kembali kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Alex Nurdin. Selamat datang, kami ucapkan di... Salatullah salamullah ala Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasal Nabi Bismillah kami ucapkan kepada Bapak Ibu para undangan yang sudah menyambut kehadiran beliau, kami persilakan untuk duduk kembali. Selamat datang kepada Ibu Tia Yufada Dodi Reza selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kami cintai, Ibu Tia Yufada Dodi Reza, kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Baik, terima kasih, kami ucapkan kembali kepada tamu undangan yang sudah menyambut. Terima kasih untuk band, dan kita kembali ke pihak Universitas Pajajaran, disilakan. Mohon kepada para tamu undangan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Sekali lagi kepada para tamu undangan untuk memasuki ruangan dan menempati tempat yang telah kami sediakan karena acara sidang akan segera dimulai.
Para tamu undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran atas nama Dodi Reza Alek yang bertempat di Geraha Sanusi Harjadinata Universitas Pajajaran. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, kaum muslimin muslimat, dan termasuk kita termaktir di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa kami akan membacakan susunan acara sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran atas nama Dodi Reza Alek dalam bidang ilmu administrasi publik. Susunan acara, persiapan penerimaan tamu undangan, rapat pendahuluan, pelaksanaan sidang promosi doktor, rapat penghitungan dan penentuan kelulusan, pengumuman hasil sidang promosi doktor, ucapan selamat dari tim sidang, foto bersama doktor baru dengan pimpinan sidang, tim promotor, presentasi guru besar, tim penyangga, tamu istimewa dan keluarga. Ucapan selamat dari para hadirin, acara foto bersama dan menikmati hidangan. Tim sidang memasuki ruangan sidang dan menempati kursi yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara anggota tim promotor, representasi guru besar, tim oponen ahli dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor pada program pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran berkenaan dengan sidang promosi doktor Saudara Dodi Reza Alek saya buka. Sebelum sidang saya lanjutkan, saya persilahkan sekretaris untuk membacakan tata tertib. Tata tertib sidang promosi doktor program pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan keluar ruangan sidang. 3. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat tetapi dalam posisi nada dering tidak aktif. 5. Apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruangan sidang. 6. Para hadirin dapat menikmati snack pada saat istirahat penilaian sidang promosi doktor. Terima kasih. Mohon petugas mempersilahkan Prof. Vendus untuk masuki ruang sidang.
Selanjutnya saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovendus untuk mempresentasikan dan mempertahankan disertasinya. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penguji yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Dodi Reza Alex yang terdiri dari saya sendiri, Profesor Dr. Budiman Rusli MS sebagai ketua tim. Kedua, Profesor Haji Samsurijal AKMSC PhD sebagai anggota. Tiga, Ida Widyaningsih SIP MA PhD sebagai anggota. Menyampaikan ucapan terima kasih atas terlaksananya sidang ujian terbuka ini. Sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari proses studi yang dilalui oleh Promovendus selama mengikuti program pendidikan doktor di Universitas Pajajaran sejak tahun 2016. Naskah disertasi yang diserahkan dalam sidang ini adalah penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan kepada tim promotor dengan memperhatikan kritik dan saran, baik lisan maupun tertulis dari tim oponen ahli yang terdiri dari 1. Profesor Armida Salsiah Ali Syahbana MA PhD, 2. Dr. Doktrandes Haji Entang Adi Muhtar MS, dan 3. Dr. Doktrandes Haji Heru Nurasa MA, serta representasi guru besar yang diwakili oleh Profesor Dr. Doktrandes Haji Samun Jajar Harja MSI. Setelah memperhatikan semangat dan ketekunan Promovendus di dalam kegiatan terstruktur selama 2 semester, ujian kualifikasi tertulis, seminar usulan riset, telaahan disertasi, dan ujian naskah disertasi, tim promotor mempunyai alasan yang cukup untuk menerima disertasi Promovendus sebagai sebuah karya ilmiah yang layak dijadikan sebagai dasar bagi pemberian gelar doktor. Sehubungan dengan ini, kami sebagai tim promotor memandang bahwa Promovendus layak diajukan ke hadapan sidang disertasi yang sangat berwibawa ini untuk diuji sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku di Universitas Pajajaran. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah saudara tulis. Kami sebagai tim promotor sudah cukup memberikan bimbingan hingga saudara menyelesaikan disertasi mulai dari seminar usulan riset, telaahan disertasi, ujian naskah disertasi, dan sekarang sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan dan mempertahankan disertasi yang saudara tulis di hadapan sidang yang terhormat ini. Sebagai pertanggungjawaban saudara, sehingga disertasi ini dapat saudara banggakan sebagai sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu maupun kepentingan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus Saudara Dodi Reza Alex lahir di Palembang tanggal 1 November tahun 1970
putra dari Bapak Haji Alex Nurdin dan Ibu Hajah Sri Eliza. Promovendus menikah dengan Hajah Erini Mutia Yovada SE. Dikaruniai 2 orang putri kembar, yaitu Aleta Hayara Alex, hadir, bisa berdiri yang cantik-cantik ini. Wajahnya mirip, susah untuk dibedakan. Dan Atali Mayaza Alex. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak Mertua Beni Karamoy Roti, sudah almarhum, dan Ibu Mertua Hajah Farida Nurti Rusli. Terima kasih. Pendidikan Saudara Promovendus sejak sekolah dasar hingga SMA diselesaikan di Indonesia dan Kanada. Jenjang pendidikan S1 ekonomi diselesaikan pada tahun 1996 di University of Leuven, Belgia. Jenjang pendidikan S2 administrasi bisnis diselesaikan pada tahun 1997 di Universiteit Libre de Brussels, Belgia. Sejak tahun 2016, Promovendus mengikuti pendidikan pada program studi Doktor Ilmu Administrasi Peminatan Administrasi Publik pada Universitas Pajajaran Bandung. Riwayat pekerjaan dan penghargaan-penghargaan sangat banyak, mungkin butuh waktu 1 jam kalau dibaca selesai. Saya mohon maaf, hanya akan menyampaikan yang terpenting saja. Riwayat pekerjaan dan jabatan penting. Tahun 2009 sampai 2014 anggota DPR Republik Indonesia. Tahun 2013 sampai 2015 Komisaris PT Liga Indonesia. 2014 sampai 2016 Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Republik Indonesia. 2014 sampai 2016 Wakil Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia. Dan tahun 2017 sampai tahun 2022 nanti sebagai Bupati Musi Banyuasin. Sedangkan konferensi, seminar, dan penugasan delegasi organisasi kepemudaan, profesi sosial, dan penghargaan, saya baca-baca itu ada kurang lebih 3 halaman full. Jadi mohon maaf tidak dapat saya sampaikan di sini. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Pajajaran untuk diuji berkenaan dengan promosi doktor yang bersangkutan. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapatkan gelar akademik tertinggi dari Universitas Pajajaran. Terima kasih. Kami tim promotor, Profesor Dr. Budiman Rusli MS, Profesor Haji Samsurijal AK MSc PhD dan Ida Widyaningsih SIP MA PhD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Profendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor ini bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan dan mempertahankan disertasi saudara. Selanjutnya saya persilahkan saudara untuk menyampaikan ringkasan disertasi. Saya harap saudara dapat menyampaikannya secara ringkas dan jelas, tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Direktur apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, yang terpelajar Bapak Dr. Raden Widya Setiabudi Sumadinata, SIP, SSI, MT, MSI, Sekretaris Sidang, yang terpelajar Ibu Ida Widyaningsih, SIP, MA, PhD, yang saya hormati tim promotor, yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Haji Budiman Rusli MS sebagai ketua, yang sangat terpelajar Profesor Haji Samsurijal AK MSc PhD sebagai anggota, yang terpelajar Ibu Ida Widyaningsih SIP MA PhD sebagai anggota, yang saya hormati tim oponen ahli, yang sangat terpelajar Ibu Profesor Armida Salsiah Ali Syahbana SE MA PhD, yang terpelajar Bapak Dr. Dr. Andes Haji Entang Adi Muhtar MS, yang terpelajar Bapak Dr. Dr. Andes Haji Heru Nurasa MA, dan yang saya hormati dan yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Haji Samsun Jajaraharja MSI selaku representasi Guru Besar Universitas Pajajaran. Pimpinan sidang, sekretaris sidang, ketua dan anggota tim promotor, tim oponen ahli serta representasi guru besar yang sangat terpelajar dan hadirin yang saya hormati. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini Promovendus menyampaikan presentasi disertasi sebagai pertanggungjawaban akademik dengan judul Jejaring Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK dalam Studi Kasus di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Provinsi Sumatera Selatan. Aktualisasi dan relevansi masalah. Secara umum, fenomena masalah pengelolaan KEK Tanjung Api-Api di Provinsi Sumatera Selatan diantaranya. Pertama, proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan KEK masih belum jelas. Terkesan sikap saling lempar tanggung jawab dan menunggu perintah antara administrator KEK dan project management unit. Kedua, birokrasi yang tidak efisien dalam pengurusan perizinan cenderung menyebabkan para investor belum percaya untuk menanamkan modalnya di KEK. Ketiga, belum terpadunya program antar sektor, antar wilayah, dan pihak swasta menambah kompleksitas masalah pengelolaan KEK Tanjung Api-Api. Keempat, hubungan dengan pemerintah pusat mengenai permasalahan yang menyangkut anggaran atau dana operasional dan pertanggungjawaban yang belum jelas merupakan fenomena yang sering dihadapi. Kelima, minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bekerja di KEK. Keenam, masih kurangnya dukungan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah terkait legalitas KEK dalam pemberian insentif bagi para investor. Penelitian ini diinspirasi oleh konsep McGuire dalam BEFIR 2011 halaman 442-445. Promovendus ingin mencoba menjelaskan bahwa jejaring kebijakan dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus atau KEK, status studi kasus di KEK Tanjung Api-Api, Provinsi Sumatera Selatan meliputi aspek-aspek. Yang pertama, network management targets. A. Decision making. B. Trust. C. Power. D. Knowledge creation and management. Yang kedua, management behaviors and competencies. A. Activation. B. Framing. C. Mobilizing. D. Synthesizing. Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dianggap memiliki originalitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang jejaring kebijakan dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api, sehingga data yang dikendaki
adalah suatu informasi berbentuk deskripsi. Promovendus menentukan informan secara purposif, di mana informan yang dipilih sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian. Informan ditetapkan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Informan yang dapat dipastikan adalah orang-orang yang memiliki informasi yang akurat tentang jejaring kebijakan dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian. Berdasarkan analisis bahwa ada 8 karakteristik primer yang menentukan jejaring kebijakan dalam pengelolaan KEK di Tanjung Api-Api, yaitu yang pertama decision making. Dalam aspek jejaring kebijakan dalam pengelolaan KPK, dalam kelembagaan KEK Tanjung Api-Api, intinya sudah jelas dengan SK dan topoksi yang sudah ada. Tetapi untuk memutuskan perizinan, level perizinan yang paling rumit berdasarkan dari pemerintah pusat. Kedua, trust. Dalam aspek jejaring kebijakan dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api, dibentuknya project management unit, tugasnya sama halnya sebagai sekretaris dewan kawasan KEK Tanjung Api-Api. Aparatur sipil negara yang ditempatkan sebagai administrator KEK dibuat terintegrasi dan tidak ada tarik-menarik kepentingan karena kewenangan sudah ada di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga, power. Dalam aspek jejaring kebijakan dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api, di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, kedudukan administrator KEK Tanjung Api-Api diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Selatan, tetapi ditetapkan oleh Bupati Banyuasin. Sedangkan PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan berkedudukan sebagai badan pengelola KEK Tanjung Api-Api. Keempat, knowledge creation and management. Dalam aspek jejaring kebijakan dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api, upaya untuk melakukan percepatan dalam pembangunan KEK ini dengan mempersiapkan SDM walaupun terbatas. SDM yang ada di administrator dalam pembangunan KEK ini sangat besar, sehingga perlu orang yang banyak dan berkualitas untuk mengawasi pembangunan KEK Tanjung Api-Api. Kelima, activation. Dalam aspek jejaring kebijakan, dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api, KEK ini terbentuk pada tahun 2009. Pengusulan proses dan pembentukannya mulai dari Renstra di tahun 2009 sampai 2010. Pada tahun 2014 baru ditetapkan dan di bulan Oktober 2018 diresmikan. Pembukaan untuk investor beroperasi belum ditentukan dan secara bertahap masih menunggu pembebasan lahan. Keenam, framing. Dalam aspek jejaring kebijakan dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api, investor yang masuk belum mau ikut serta membangun sarana atau prasarana, walaupun dijanjikan mendapat keuntungan. Masih ada kendala dari investor tersebut yang sangat berhati-hati di dalam berinvestasi di KEK karena dana yang dikeluarkan tersebut tidak sedikit dan aturan kerjanya yang masih abu-abu atau belum jelas. Ketujuh, mobilizing. Dalam aspek jejaring kebijakan dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api, prosedur dalam pembangunan KEK ini terkendala izin AMDAL. PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan selaku BUMD pengelola dan PT Sriwijaya Tanjung Carat selaku kontraktor pembangunan tidak bisa leluasa membangun dan mendirikan sarana dan prasarana. Kedelapan, synthesizing. Dalam aspek jejaring kebijakan, dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api, aktor atau jaringan yang terlibat di KEK ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan pihak swasta atau investor. Kesimpulan. Berdasarkan analisa bahwa jejaring kebijakan dalam pengelolaan KEK dalam studi kasus KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan masih belum efektif sebab secara teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh McGuire bahwa 8 karakteristik seharusnya ada dan terintegrasi. Namun dalam penelitian ini dari 8 karakteristik jejaring kebijakan tersebut masih ada yang belum menjadi karakter dari jejaring kebijakan. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, dihasilkan pemahaman baru, yaitu authority atau kewenangan. Artinya, dalam jejaring kebijakan dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus, terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu authority atau kewenangan. Dalam konsep jejaring kebijakan, setiap stakeholder yang terkait dalam jejaring kebijakan KEK setara terkait kewenangannya. Namun yang menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Banyuasin lebih kecil,
sedangkan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih besar dalam pengelolaan KIK Tanjung Api-Api. Dalam konteks otonomi daerah, idealnya pemerintah kabupaten kota memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengatur potensi yang ada di daerahnya sehingga sifatnya desentralisasi. Sedangkan pemerintah provinsi merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang memiliki asas dekonsentrasi. Saran akademik, dalam konteks penelitian ini, ternyata pendekatan ilmu administrasi publik tidak begitu saja bisa diterapkan. Karena dalam administrasi itu syarat dengan jejaring kebijakan. Oleh karena itu, untuk memperkaya ilmu administrasi, perlu melibatkan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu ekonomi. Saran praktik, perlu adanya dukungan kebijakan terkait legalitas KEK Tanjung Api-Api dalam pemberian insentif bagi investor sehingga keuntungan yang dihasilkan memenuhi harapan. Pimpinan sidang, sekretaris sidang, ketua dan tim promotor, tim oponen ahli dan representasi guru besar serta hadirin yang saya hormati. Demikianlah pertanggungjawaban akademik disertasi ini yang Promovendus sampaikan. Terima kasih atas perkenannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Promovendus. Hadirin yang saya hormati, sebelum sidang saya lanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada tim penguji, apakah dapat menerima presentasi Promovendus sehingga sidang bisa kita lanjutkan? Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan dilanjutkan. Saudara Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka selanjutnya menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankannya. Sebelum dilanjutkan sesi tanya jawab, saya persilakan minum terlebih dahulu. Sudah siap? Baik. Pada kesempatan pertama saya akan mempersilahkan tim promotor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Diawali oleh ketua tim promotor, saya persilahkan Profesor Budiman Rusli untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Promovendus, saya hanya punya satu pertanyaan pembuka plus satu pertanyaan penutup, total dua pertanyaan saja. Tapi sebelum itu saya minta bisa senyum dulu, nah supaya jangan tegang ya. Baiklah, Saudara Promovendus, kalau melihat disertasi yang sudah ditulis ini, nampak jelas bahwa masalahnya itu berkaitan dengan otoriti. Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu adalah tentang pertanyaan pembuka ini, tujuan penetapan KEK itu atau kawasan ekonomi khusus itu sebenarnya apa? Dan mengapa harus dikaji melalui policy network atau jejaring kebijakan? Itu pembuka, langsung pertanyaan penutup saja. Sebagai seorang pejabat publik, orang nomor satu di sebuah kabupaten yang namanya Musi Banyu Asin, tetangganya ya dari objek penelitian ini, dan juga saudara nanti sebentar lagi insya Allah satu atau dua jam kemudian menjadi seorang doktor, seorang intelektual, maka di jabatan saudara itu adalah seorang praktisi dan juga teoritisi. Saya ingin mendapatkan pandangan Saudara Promovendus berkaitan dengan novelty-nya, yaitu authority. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pimpinan daerah, bupati atau wali kota ketika berkaitan dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Padahal ini adalah era otonomi daerah di mana titik beratnya justru harus ada di kabupaten atau kota. Nah, kondisinya dari hasil penelitian ini,
Masalah KEK itu terhambat karena terbatasnya atau kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh bupati. Tolong jelaskan kepada saya, kalau ini menimpa daerah di mana saudara Promo Vendus sebagai seorang bupatinya, apa yang harus dilakukan agar clear undang-undang tidak dilanggar, tapi kepentingan daerah juga dapat terrealisir. Saya kira demikian. Terima kasih, silakan. Saya sami'na wa ato'na, tidak akan membantah, mendengar saja. Terima kasih. Silakan, Prof. Vendus. Terima kasih, Ketua Tim Promotor. Tujuan penelitian dari disertasi ini adalah untuk menjawab yang dibutuhkan oleh daerah kami, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, mengenai dibentuknya kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Puluhan tahun rakyat Sumatera Selatan memimpikan dan mendambakan bahwa ada sebuah kawasan yang namanya nanti diberikan keleluasaan pemerintah pusat untuk menjadi sebuah special economic zone atau kawasan ekonomi khusus yang bisa menjadi salah satu pintu dari perkembangan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api pada awalnya direncanakan untuk menjadi sebuah kawasan ekonomi yang nantinya berkonsentrasi dalam pembangunan dan juga hilirisasi dari komoditas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Daerah kami, Pak Profesor, kaya dengan sumber daya alam, ada perkebunan di antaranya, ada kelapa sawit dan karet, kemudian juga ada pertambangan, yaitu gas minyak bumi dan batu bara. Secara geoekonomi dan juga geospasial, kawasan ekonomi khusus adalah merupakan sebuah solusi atas nantinya agar komoditas-komoditas yang tadi menjadi kekayaan daerah di Sumatera Selatan bisa bertambah nilainya dan menambah nilai ekonominya. Tetapi dalam beberapa perjalanan waktu, yang terakhir pada saat kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan terdahulu, Bapak Haji Alex Nurdin, terbitlah peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2014. Kita sudah mendapatkan bahwa KEK sudah ditetapkan menjadi daerah kawasan ekonomi khusus melalui PP yang dikeluarkan oleh Dewan Kawasan dari Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Tetapi dalam beberapa pelaksanaannya, peneliti menemukan banyak sekali hambatan dan kendala yang dihadapi bukan hanya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, tetapi juga para investor dan pihak ketiga, pihak swasta, untuk memulai pembangunan kawasan ekonomi khusus tersebut yang ada ditetapkan di Tanjung Api-Api. Saya tidak akan mengelaborasi sekali lagi karena ini sudah dicantumkan di dalam disertasi mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Tetapi ada satu benang merah yang bisa kami tarik di sini, bahwa keterlibatan dari jejaring kebijakan mutlak diperlukan di dalam pembentukan dan nantinya pengelolaan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api. Bahwa terdapat banyak multi stakeholder di sini. Banyak sekali aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak swasta beserta para tokoh masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukanlah penelitian yang berdasarkan jejaring kebijakan, di mana kita mengevaluasi dan menentukan bagaimana setiap aktor yang terlibat ini pada dasarnya nanti akan memberikan kontribusi yang maksimal
dengan menerapkan syarat-syarat pengelolaan jaringan kebijakan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Promovendus percaya bahwa hasilnya apapun yang akan dipertahankan di dalam sidang yang berwibawa ini akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam mewujudkan impian kami bersama, yaitu kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, para tim propotor, tim oponen ahli, ketua sidang yang saya hormati, pertanyaan kedua mengenai status pekerjaan kami sebagai kepala daerah Bupati Musi Banyu Asin yang letaknya bertetangga dengan lokus penelitian, bahwa terkait dengan otoriti atau kewenangan yang menjadikan ini sebagai novelty dari jejaring kebijakan, bahwa kami percaya bahwa asas dekonsentrasi dan juga dekonsentrasi dan asas desentralisasi sangat diperlukan. Bagaimana untuk mengelola agar jejaring kebijakan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, kewenangan dalam hal ini, di mana lokus penelitian itu di Banyuasin, maka pemerintah Kabupaten Banyuasin harus lebih aktif dan diberikan kewenangan yang penuh. Dalam hal ini, baik dengan BUMD maupun pemerintah kabupaten untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan seperti lahan, tata ruang, dan lain sebagainya termasuk ini. Saya berpendapat Dewan Kawasan masih ada cukup pasal tepat dari perkebunan juga ada, itu adalah dan petrokimia kepulauan model pengembangan jejaring ini. Saya melihat teori Maigret ini mengambil dua dimensi dan 8 indikator. Saya tidak melihat bahwa dalam teori ini berkaitan dengan soal lingkungan. Baik lingkungan internal, eksternal, nasional, internasional, sebagainya. Pertanyaan saya, pendapatkah Bapak di samping tadi otoritas sebagai salah satu temuan baru, juga lingkungan, ya, itu juga menentukan terhadap keberhasilan dari kebijakan ini. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan dalil. Saya akan mengambil dalil nomor 7. Di situ dikatakan, penulis menyebutkan bahwa pendidikan berbasis teknologi modern menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan global antar negara. Perlu diketahui bahwa problem yang dihadapi kementerian sekarang, Dikbud yang sekarang, adalah bahwa Indonesia satu negara yang sangat variatif. Terjadi semacam disparitas yang sangat tinggi antara timur dan barat, desa dan kota. Sementara teknologi harus masuk kepada semua segmen yang ada. Pertanyaannya satu saja, bagaimana strategi ya, mengadaptasi pendidikan yang berbasis pada teknologi modern ini dihadapan pada persoalan-persoalan real masyarakat yang sangat variatif itu, Pak. Yang katakan seperti Papua itu kan berbeda mungkinlah pendekatan teknologinya gitu dibandingkan dengan di Palembang atau di Jakarta atau di Bandung. Itu saja, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Entang. Saya menjawab yang paling mudah dulu, Pak. Yang pertama, Pak, strategi pendidikan nanti saya jawab terakhir. Isu lingkungan merupakan salah satu sebetulnya kendala maupun juga tantangan bagi pengembangan suatu kawasan. Tetapi kalau tantangan ini bisa di-manage dengan baik, maka justru lingkungan itu bisa menjadi supporting dari pengembangan kawasan, sebuah kawasan maupun kawasan ekonomi khusus.
Kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api berada di sebuah kawasan hutan lindung yang tentu sangat membutuhkan kehati-hatian dalam menetapkan sebuah aktivitas maupun kegiatan, baik itu ekonomi, sosial maupun budaya, di sebuah kawasan hutan lindung. Oleh karena itulah, kami tadi mengatakan bahwa teori jejaring kebijakan ini sangat pas. Karena badan pengelola, administrator maupun pemerintah provinsi maupun pusat tentu harus mempunyai keterkaitan yang erat dengan dalam hal ini adalah kementerian, bukan hanya koordinator perekonomian, tapi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Juga harus berkolaborasi yang erat dengan parlemen, yang karena penggunaan dari suatu kawasan dan lain sebagainya, dan semuanya itu memerlukan suatu kehati-hatian dan aturan yang sangat rigid dan jelas. Oleh karena itu, pembangunan kawasan ekonomi khusus ini saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh tim oponen melalui Pak Dr. Entang tadi, bahwa isu lingkungan harus menjadi prasyarat utama. Kita tidak ingin bahwa sebuah kawasan ekonomi nantinya akan menjadi destruktor dari alam atau lingkungan yang ada. Apakah itu hutan lindung, apakah itu suaka marga satwa, ataupun cagar alam. Oleh karena itulah, maka perlu adanya jejaring ataupun kolaborasi yang erat, yang tadinya itu berhubungan dengan dalil kami yang ketiga, Pak, yaitu kerjasama kolaboratif antara stakeholder dalam jejaring kebijakan dapat mempermudah dari pencapaian tujuan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir mengenai strategi pendidikan, kami di Musi Banyuasin sangat percaya, dan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, bahwa pendidikan merupakan sebuah syarat utama maupun modal untuk membangun. Kami sadar bahwa dikaruniai oleh sumber daya alam yang luar biasa, yang telah meninakbobokkan masyarakat bukan hanya di daerah kami, tetapi juga di kabupaten kota tetangga, karena banyaknya sumber daya alam dari zaman Belanda, ada minyak, ada gas, batu bara, dan lain sebagainya, itu pada saatnya akan habis. Oleh karena itu, strategi pendidikan maupun aplikasi dari kebijakan pemerintah, kami di Bumsi Banyuasin sudah mulai meluncurkan apa yang dinamakan dari proses dari sustainability development ataupun pembangunan yang berkelanjutan. Dari segala hal, dari mulai anak kecil sampai tingkat kuliah, strategi pendidikannya diarahkan bagaimana menciptakan pertumbuhan yang sustainable. Dalam hal komoditas sumber daya alam, bagaimana kita memberikan energi terbarukan atau renewable energy yang nanti tidak akan habis bagi anak cucu kami. Kami bersama-sama juga dengan Wakil Bupati merintis dengan apa yang namanya Sovereign Fund, atau yang disebut daripada nanti dana abadi, yang nantinya juga akan dipergunakan pada saatnya sumber daya alam habis, maka akan ada sumber yang cukup untuk meneruskan pendidikan anak-anak kami atau membangun daerah. Intinya, Pak Dr. Entang yang saya muliakan, bahwa strategi pendidikan ini harus di-link and match-kan dengan apa yang ada di potensi daerah. Saya percaya bahwa dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa di Provinsi Sumatera Selatan, maka hal ini bisa menjadi akselerator apabila strategi pembangunannya tepat, strategi pendidikan yang mengutamakan SDM, dan juga strategi dalam hubungan bermasyarakat untuk menaikkan kesejahteraan ekonomi juga bisa dilakukan dalam jejaring kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dengan telah selesainya pertanyaan-pertanyaan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberi kesempatan kepada penguji untuk memberikan penilaian. Saya persilahkan penguji untuk memberikan penilaian di ruang rapat, promovendus, dan hadirin dipersilahkan untuk istirahat.
Dimohon kepada para tamu undangan tidak keluar dari ruangan dulu, dikarenakan nanti setelah ada rapat penghitungan dan penentuan kelulusan, ada pengumuman hasil sidang promosi doktor. Dimohon tidak meninggalkan ruangan. Terima kasih. Baik, kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu para undangan, tentunya keluarga dimohon nanti jangan meninggalkan ruangan karena setelah ini akan ada acara selanjutnya. Jadi mohon tidak menjauh dari atau tidak keluar dari ruangan. Terima kasih. Baik, kami informasikan kembali kepada tamu undangan, dimohon jangan meninggalkan ruangan karena setelah ini akan ada acara berikutnya, dan kembali kami persilakan nantinya kepada Bapak Ibu untuk menduduki tempat yang telah disiapkan.
Baik, mohon izin kami informasikan kepada tamu undangan yang masih berdiri, kami persilakan, mohon izin kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mohon izin kepada Bapak Ibu tamu undangan kami, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk yang telah ditetapkan. Mohon izin, karena sebentar lagi kita akan mulai acara. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu para undangan untuk kembali ke tempat duduknya yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, kembali kami persilakan kepada Bapak Ibu para undangan untuk kembali ke tempat. Dan kita akan menuju ke acara berikutnya, mohon izin. Dimohon kepada para tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan dikarenakan rapat pengundangan dan penentuan kelulusan, pengumuman hasil sidang promosi doktor. Sekali lagi, dimohon para tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kepada promo Venus untuk kembali ke tempat semula. Mohon perhatian sekali lagi. Pengumuman hasil sidang promosi doktor akan dilaksanakan. Dimohon para tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi, para tamu undangan untuk menempati tempat duduk kembali. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu para undangan yang kami hormati untuk nada dering handphone supaya bisa disilentkan kembali. Mohon perhatian. Untuk sesi foto nanti ada waktunya kepada promo Venus untuk kembali ke tempat semula. Berhubung rapat penghitungan dan penentuan kelulusan sudah dilaksanakan dan kami akan mengumumkan hasil sidang promosi doktor dari ketua sidang, dimohon para tamu undangan untuk menempati tempat duduknya kembali. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kita akan sama-sama mengikuti acara selanjutnya. Baik, kembali kami persilakan dan kami mengundang kembali Bapak Ibu para undangan yang masih berdiri. Dimohon untuk sekiranya bisa kembali ke tempat dan kita akan mengikuti acara berikutnya. Mohon izin, kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu para undangan yang masih berdiri di luar tempat duduk. Kami persilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Ketua sidang dan tim sidang akan memasuki ruang sidang. Kami persilakan.
Saudara-saudara anggota tim promotor, representasi guru besar, tim oponen ahli dan hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Silakan Propendus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Saudara Propendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian mengenai disertasi saudara. Berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam perangkat mata kuliah, nilai ujian naskah disertasi, serta nilai ujian sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus pada program doktor dalam bidang administrasi publik dengan yudisium sangat memuaskan. Perlu hadirin ketahui, Profendus sebetulnya memiliki peluang untuk lulus dengan yudisium cum laude atau dengan pujian. Tetapi, seperti yang tadi disampaikan pada riwayat pendidikannya, karena kesibukannya melampaui batas syarat untuk lulus cum laude. Tapi tidak apa, saya atas nama Rektor Universitas Pajajaran mengucapkan selamat. Dan sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor di depan nama saudara. Mudah-mudahan keberhasilan ini diikuti oleh keberhasilan-keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. 3 tahun lagi ya Pak, Pilgub. Sumsel. Namun, saya tak pernah bosan-bosan dalam sidang promosi doktor selalu mengingatkan bahwa gelar doktor bukan sekedar menambah 2 huruf di depan nama saudara, melainkan membawa konsekuensi kepada saudara untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu yang saudara tekuni untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak akan diserahkan pada hari ini, melainkan pada saat upacara wisuda Universitas Pajajaran pada bulan Mei insya Allah akan Anda ikuti. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor pada hari ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Dodi Reza Alex. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi dokter baru kita ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor saudara Dr. Dodi Reza Alex dengan hikmat. Saudara Dr. Dodi Reza Alex, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor ini dengan yudisium sangat memuaskan. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami.
Kami percaya saudara telah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan studi di Universitas Pajajaran. Keberhasilan saudara hari ini merupakan keberhasilan atas kesungguhan dan ketekunan saudara dalam menempuh segala rintangan untuk menyelesaikan program doktor ini. Saudara Dr. Dodi Reza Alex, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan salah satu sejarah terpenting dalam hidup saudara yang bukan saja dikenang, melainkan dapat saudara jadikan sebagai titik tolak keberhasilan menempuh kehidupan saudara selanjutnya. Kami ucapkan selamat kepada saudara dan segenap keluarga saudara. Berakhir sudah kami membimbing saudara setelah sekian lama saudara melewati waktu menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya. Kami berharap saudara tetap menjaga silaturahmi dengan kami dan alma mater Universitas Pajajaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor, Ketua Senat Universitas Pajajaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Dr. Dodi Reza Alex. Kami tim promotor Profesor Dr. Budiman Rusli, Profesor Haji Samsurijal AK MSc PhD dan Ida Widyaningsih SIP MA PhD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin yang saya hormati. Sebelum sidang saya tutup, saya persilakan saudara Dr. Reza Alex untuk menyampaikan sepatah kata sebagai ungkapan rasa syukur saudara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan ucapan terima kasih Promo Vendus pada siang hari ini, izinkan saya menyapa para rekan sahabat yang sudah hadir memberikan dukungan support yang tidak ternilai harganya pada hari ini. Yang saya hormati, saya sayangi pimpinan Komisi 7 DPR RI yang sekaligus juga ayahanda Haji Alex Nurdin, yang terhormat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bapak Profesor Amzulian Rifai SHLLM PhD, yang kami hormati Bapak Saleh Husin Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang juga Menteri Perindustrian Republik Indonesia 2014-2019 yang pernah menjadi mitra kerja kami di Komisi 6. Yang saya hormati juga hadir Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Mas Yugi juga hadir beserta seluruh pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Anita Nuringhati, beserta anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Wakil Bupati Musi Banyuasin, Adinda Beni Hernerdi, beserta Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang hadir lengkap di sini, Bapak Kajari Musi Banyuasin, Bapak Kapolres Musi Banyuasin, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Ketua Pengadilan Agama Sekayu, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin beserta anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
yang saya banggakan. Rekan-rekan Bupati Wali Kota Seprovinsi Sumatera Selatan, para Ketua DPRD Kabupaten se-Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten yang terkait langsung, Kabupaten Banyuasin, Ketua DPRD juga hadir, juga para Rektor Dekan Universitas atau yang mewakili, para pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, perbankan wilayah Musi Banyuasin, asisten 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Profesor Edward Juliarta, terima kasih juga sudah hadir, Pak. Juga Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat yang hadir di sini, khususnya para informan yang selama ini membantu kami dalam penyusunan disertasi ini. Ada Pak Gofar, ada Pak Tan, dan lain sebagainya. Kemudian juga Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin beserta para staf ahli Bupati, asisten staf khusus Bupati, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Muba, dan para camat sekabupaten Muba yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Penyelesaian disertasi ini merupakan berkah yang tiada taranya dalam perjalanan hidup saya. Tidak terkira rasa syukur hari ini yang telah menyelesaikan sidang promosi doktor dan mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Pajajaran. Rasanya sulit bagi kami untuk mengungkapkan perasaan saya pada saat ini. Hanya ucapan alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang sangat berat ini. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat. Kepada Bapak Profesor Dr. Drandes Haji Budiman Rusli MS selaku Ketua Tim Promotor. Beliau adalah guru sekaligus orang tua bagi saya. Beliau dengan tutur kata yang lembut selalu ikhlas dalam membimbing, memotivasi sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Terima kasih Pak atas segala dukungan dan kesabaran yang super yang telah Bapak berikan. Di tengah-tengah kesibukan beliau dengan cermat membaca dan memberikan catatan penting untuk perbaikan dalam tulisan disertasi ini, saya menaruh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau, bukan saja sebagai guru tetapi juga motivator kami dalam berbagai hal. Kepada Bapak Profesor Haji Samsyur Rijal, AK MSc PhD, selaku anggota tim promotor 1, dalam kesibukannya beliau masih menyempatkan untuk membimbing saya. Beliau dengan rendah hati, sabar dan penuh perhatian, bijaksana membimbing dan mengajarkan kepada saya bagaimana cara menulis riset yang baik dan benar, dan khususnya dalam kajian disiplin ilmu ekonomi. Beliau selalu meluangkan waktu bagi saya untuk mendiskusikan penulisan disertasi ini sesuai dengan bidang yang memang beliau termasuk pakarnya, yaitu guru besar di Fakultas Ekonomi. Kepada Ibu Ida Widyaningsih, SIP, MA, PhD, selaku anggota tim promotor 2, beliau banyak memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga kepada saya bagaimana menjadi seorang doktor. Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu mengingatkan kepada saya untuk menyelesaikan studi ini tepat waktu. Karena berdasarkan pengalaman, memang di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, saya menyelesaikan studi ini 3 tahun lebih, yang mana merupakan batas waktu yang sangat mepet. Karena dalam tahun pertama, tahun kedua, setiap weekend Jumat, Sabtu, Minggu itu saya selalu berada di Bandung, Bu. Dari Jakarta ke Bandung. Waktu itu masih sebagai
anggota DPR RI. Kemudian yang terakhir-terakhir pada saat kami bertugas di Musi Banyuasin, jaraknya lebih jauh lagi. Jadi dari Muba, Palembang sampai ke Bandung. Tapi berkat dorongan dari kawan-kawan di Musi Banyuasin, maka akhirnya disertasi ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau Ibu Ida nggak mecut saya, mungkin belum selesai juga sekarang, Bu. Dalam berbagai kesempatan, Ibu Ida bersedia untuk diganggu waktunya, berdiskusi mengenai teori dan perkuliahan. Terima kasih atas segala dukungan dan kesabaran yang telah Ibu berikan. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya sampaikan kepada tim oponen ahli, kepada Ibu Profesor Armida Salsiah Ali Syahbana, SEME PhD. Beliau walau sesibuk apapun, tetap selalu memberikan saran atau masukan, walaupun dalam bentuk tulisan, karena beliau bertugas di Bangkok sebagai Sekretaris Eksekutif EKAP di Badan Dunia PBB. Masukan dan pertanyaan yang kritis demi penyempurnaan disertasi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah Ibu berikan. Kepada Bapak Dr. Dr. Randes Haji Entang Andi Muhtar MS, terima kasih Pak, beliau telah memberikan wawasan dan membuka pandangan saya dalam menyusun disertasi ini. Terima kasih atas segala perhatian, motivasi, dan waktu yang Bapak berikan. Kepada Bapak Dr. Dr. Randes Haji Heru Nurasa MA, beliau guru yang luar biasa dalam berbagai kajian, dalam berbagai angle dalam penyempurnaan disertasi ini. Dan terima kasih atas masukan dan kritikan terhadap perbaikan pada disertasi ini. Terakhir, terima kasih yang tidak tertinggal juga. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Randes Haji Samun Jajaraharja, MSI, sebagai representasi guru besar yang telah banyak memberikan masukan dan saran terhadap kesempurnaan disertasi ini. Pada kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti, SEMSI, selaku Rektor Universitas Pajajaran, tempat saya menimba ilmu, kepada Bapak Dr. Raden Widya Setiabudi Sumadinata, SIP, SSI, MT, MSI, selaku Dekan Fisip Universitas Pajajaran, kepada yang terhormat Ibu Ida Widyaningsi, SIP, MA, PhD, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Administrasi Publik FISIP Universitas Pajajaran, para guru besar dan dosen Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Pajajaran, untuk rekan-rekan program Doktor Administrasi Publik, khususnya Angkatan 2016, terima kasih atas segala kebaikan dan kebersamaan selama ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran dan juga para dosen guru besar yang berasal dari Universitas Sriwijaya juga hadir di sini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Febrian. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Ayahanda Haji Alex Nurdin dan Ibunda Haja Sri Eliza, yang telah membesarkan penulis hingga dapat menempuh pendidikan setinggi ini. Serta terima kasih kepada ayah mertua kami, Beni Karamoy Roti Almarhum, dan ibu mertua Haja Farida Nurti Rusli. Kepada yang saya cintai dan saya sayangi, istri saya Hajah Erini Mutia Yufada yang dengan kasih sayangnya menjadi motivasi yang tiada tara bagi saya untuk menyelesaikan studi program doktor ini walaupun sering saya tinggal keluar kota. Spesial dan terkhusus untuk ananda kami, putri kembar kami berdua yang tercinta, yang selama ini sudah tersita banyak waktunya dalam waktu weekend khususnya pada saat kami menyelesaikan program ini, Aleta Hayara Alex dan Atali Mazaya Alex. Semoga hari ini menjadi inspirasi bagi kalian berdua untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya dan meraih cita-cita yang ada di masa yang akan depan. Terakhir, saya ucapkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
yang telah membantu penulisan disertasi ini, baik bantuan secara langsung ataupun tidak langsung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang kalian berikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ucapan terima kasih kepada seluruh anggota tim promotor, representasi guru besar, tim oponen ahli, dan hadirin sekalian, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Dodi Reza Alex didampingi keluarga, kedua orang tua, istri dan putri-putri tersayang berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dari hadirin. Persilakan Ibu, Bapak beserta anak. Untuk memudahkan mungkin bisa berdiri depan. Ya, kami yang akan turun. Sekali lagi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang, tim promotor, representasi guru besar, tim penyaga, tamu istimewa dan keluarga.
Baik, kami undang yang terhormat pimpinan Komisi 7 DPR RI, Bapak Haji Alex Nurdin dan juga Ibu untuk mengambil tempat. Baik, kita akan undang langsung untuk ucapan selamat dari Badari dan juga acara foto bersama. Kami undang yang terhormat juga Ketua Ombudsman Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Amzulian Rifai SH LMM PAD. Kami persilakan. Langsung kami panggil juga, kami undang Bapak Saleh Husin, merupakan Menteri Perindustrian Kabinet Kerja 2014-2019 untuk memberikan ucapan selamat dan juga foto bersama. Kami persilakan. Selanjutnya kami undang juga Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih kami ucapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih Bu Anita, kami persilakan untuk menuju ke ruangan. Baik, selanjutnya kami persilakan kembali kepada keluarga dan kami undang Bapak Asisten 3 Bidang Administrasi Umum mewakili Gubernur Sumatera Selatan kepada Bapak Profesor Edward Juliarta, disilakan. Selanjutnya kami undang Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin beserta anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Ogo Timur dan anggota. Baik, kembali kami undang Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin dan anggota
Ketua DPRD Kabupaten Oku Timur dan anggota. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Selanjutnya persiapan setelah ini berkenan nanti Wakil Bupati Musi Banyuasin dan juga Ibu nanti berkenan untuk menutup sana juga. Juga pimpinan DPRD Kabupaten Muba, Forkopimda Muba dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Bersiap-siap setelah ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang berkenan Wakil Bupati Musi Banyuasin dan juga Ibu pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak Wakil Bupati Musi Banyuasin dan juga Ibu pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dan bersiap-siap setelah ini kami undang juga pimpinan Komisi 1, 2, 3, dan 4. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan juga anggota nantinya setelah ini bersiap-siap untuk foto bersama dan juga ucapan selamat. Baik, terima kasih. Selanjutnya bersedia kami undang pimpinan Komisi 1, 2, 3, dan 4 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin beserta anggota untuk baik untuk yang selanjutnya. Ya. Baik, kami dahulukan untuk Komisi 1 dan juga anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Diawali dengan Komisi 1 dan juga anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, kami persilakan.
Tell me when you... Baik, selanjutnya pimpinan komisi 2 dan anggota. Tell me cuando, cuando, cuando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando, cuando, cuando. You mean happiness to me. Baik, terima kasih. Selanjutnya pimpinan komisi 3 dan anggota. My love, please tell me when. Every moment a day. Every day seems a lifetime. Every day seems a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. To a joy beyond compare. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang pimpinan komisi 4 dan anggota. Baik, setelah ini kami persilakan juga kepada tamu undangan yang ingin mengucapkan selamat dan juga foto, kami persilakan nantinya. Let me show you the way. Let me show you the way. To a joy beyond compare. Baik, kami undang setelah ini kepala perangkat daerah, seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin, kami persilakan. Kami undang juga Bapak Asisten Sabah Halil dan juga kepala perangkat daerah. Baik, kami persilakan untuk yang pertama kepala perangkat daerah atau para kepala daerah. Dan nantinya setelah kepala perangkat daerah, kami persilakan untuk Bapak Asisten dan juga Staf Ahli bersiap-siap. Baik, kami undang kembali Bapak Staf Ahli Bupati ya, para asisten kepala perangkat daerah
untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan. Baik, kami undang juga para camat, muzin. Baik, selanjutnya Bapak Asisten, Staf Ahli, para Kepala Perangkat Daerah, dan juga para camat, kami persilakan. Baik, setelah ini siap-siap untuk ibu-ibu bersedia. Setelah ini kita awali dengan bapak-bapak dulu. Selanjutnya bersiap-siap.
Silakan selanjutnya. Surprise, now everything lies. I broken my heart so many times. I stopped keeping track. Told myself in, I told myself out. I get a workout and I let myself down. I try so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Oh, I know someday that it all turned out. You'll make me work so we can work to make it out. And I promise you, kid, I get so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. No, 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 no. I might have to wait and never give up. I guess it's all timing and the other half's luck. Wherever you are, wherever is right, you come out of nowhere and into my life. And I know that we could be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Oh, somehow I know that it all turned out. You'll make it work so we can work to make it out. And I promise you can. I give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. This is all that in love and war. I won't need to fight if we get it right and we'll be united. I know that we could be so amazing. And being in your life is gonna change me. Now I can see every single possibility. Ooh. Someday I know it'll turn out. I'll work to work it out. Promise you can. I get more than I get, than I get, than I get, than I get. Will you know it all turn out? You'll make me work so we can work to make it out, yeah. And I promise you, kid, I give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. No, 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 no. Just haven't met you yet.
promise you can. I give so much more than I get. We say love, 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 love. I just haven't met you yet. No, 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 no. I just haven't met you yet. Along the end road.
temukan apa arti balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang menua asmara. Adakah satu arti di balik tatapan? Tersipu meluahkan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata. Begitu indahnya dia, seperti apa yang selalu ku nantikan. Aku inginkan dia. Buat kata ku curi hatiku, dia tunjukkan dengan seluruh cintanya. Terasa berbeda saat bersamanya, aku jatuh cinta dia. Oh, seperti apa yang selalu ku nantikan. Aku inginkan dia, dia, dia melihatku apa adanya. Seakan ku sempurna dia, seperti apa yang selalu ku nantikan. Aku inginkan sempurna. Dia bukakan pintu hatiku yang lama tak bisa percayakan cinta, hingga dia di sini memberi cintaku harap. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan oh dia. Melihatku apa adanya, seakan ku sempurna dia. Seperti apa yang selalu ku nantikan.
berdua bagi makhluk yang indah yang tumbuh.
Betapa bahagianya hatiku saat kau duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, terima kasih Bu. Ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, ku ingin kau menjaga diriku, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap, oh, dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi istriku. Terima kasih. Cek. Kicking me out, got my head spinning,
No kidding, I can't bring you down. What's going on in that beautiful mind? I'm your magical Mr. Right, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I feel right. My head's on a water, but I'm pretty fine. All crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give you all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose all meaning, 'cause I give you all of me. And you give me all of you. Oh. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you better pull through. The world is beating you down. I'm around to help you move. You my thumb for you, my muse, my words. Lagu ini hadiah untuk kakak tingkat kami, Bapak Dodi Reza, kami selaku perwakilan administrasi publik program studi doktor angkatan 2019. Terima kasih.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah mencintaiku. Sederhana namun indah mencintaiku. Teman hidupku, kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Saya sekali wanita ini, Tuhanku, saya sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Jadi teman hidupku. Jadi teman hidupku, katakan yes I do. Hiduplah denganku, jadi teman.